Orang yang paling kuat ialah orang yang mengaku lemah di hadapan Allah. Orang yang paling berilmu ialah orang yang mengaku jahil di hadapan Allah. Orang yang paling kaya ialah orang yang mengaku miskin di hadapan Allah. Masanya bila? Masa kita sujud. Waktu itulah kita mendapat kekuatan. When God is your friend, who is your enemy? Kalau kita akrab dengan Allah, tak ada siapa yang dapat. Ini ada pada Rasulullah. Ini ada pada Nabi Ibrahim ketika berdepan dengan Namrud. Ini ada pada Nabi Musa ketika berdepan dengan Fir'aun. Betul? Semua mereka adalah kuasa kecil. Kerdil berdepan dengan tirani, zalim yang lebih hebat. Tapi mereka ada Allah. Inilah dalam hidup kita. Jadi Isra' Mi'raj mengajar kita supaya apa? Supaya berehat dengan solat. Inilah solat. Saya dah katakan, ya, untuk baiki dunia, kena baiki manusia. Sebab manusia mencorakkan dunia, betul? Nak baiki dunia, baiki manusia. Nak baiki manusia, baiki hatinya. Sebab hati yang kontrol semua perlakuan manusia. Untuk baiki hati manusia, baiki solatnya. Itu je. Baiki solat. Solat adalah kualiti kehidupan kita. Kita nak tahu kualiti kita hidup ni sekarang okey tak? Okey. Kualiti atau tidak? Oh, saya ikut okey. Sekarang pensioner, tak ada apa. Sekarang saya dah bekerja bagus. Stable semua, well to do. Semua ada ini, ada ini. Kita kata kita itu. Tetapi dalam Islam, dengar ya. Kualiti kehidupan kita dilihat pada kualiti solat kita. Kalau hidup kita haywire, lintang bukang, ada masalah kewangan, ada masalah kesihatan, ada masalah perhubungan, macam-macam masalah. Dah kusut sangat. Nak baiki daripada mana? Baiki daripada perkara yang paling utama, iaitu baiki hubungan kita dengan Allah melalui solat. Baiki hubungan kita dengan Allah, Allah bantu kita untuk baiki hubungan sesama manusia. Selesaikan urusan akhirat kita, insyaAllah selesai urusan dunia kita. Ini penting. Saya nak tanya tuan-tuan yang dikasih sekalian, secara hati ke hati, kenapa kita banyak masalah sangat sekarang? Kepimpinan, politik, ekonomi, kesihatan dan macam-macam sosial dan sebagainya. Orang kata, apa ni, macam mana? Tuan-tuan, mengikut kajian di Malaysia, 80% umat Islam tidak solat. Sedangkan solatlah satu kurniaan yang paling tinggi dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Puasa datang melalui wahyu, melalui Jibril. Tapi solat direct daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula berapa? 50 rakaat, betul? Kemudian jadi 5, betul? Kerana apa? Nasihat daripada Nabi Musa. Saya tak melihat negotiation ya, yang dibenarkan dalam menerima satu hukum. Itu sudut lain. Tapi saya nak melihat, kalau awal-awal Allah menetapkan 50 waktu untuk manusia solat, artinya apa? Setiap lebih kurang 20 minit azan. Setiap 20 minit azan, 24 jam. Boleh faham maksud saya? Kalau 50 waktu, saya nak bayangkan itulah keperluan manusia kepada Allah, berhubung dengan Allah. Manusia ni, khuliqal insana dha'ifah, kata dalam Quran. Manusia ni dicipta lemah, keluh kesah. Dia perlu berhubung kepada Allah. Kalau ikut awal-awalnya setiap 20 minit kena hubung. Tapi sekarang 5 waktu. Dia tak boleh lepas daripada Allah. Seperti mana kita tahu MH370 dulu ada masalah. Bila? Bila dia lepas daripada radar. Bila dia tidak berhubung dengan menara kawalan, kita tahu kapal terbang MH370 ni ada masalah. Boleh faham maksud saya? Begitu juga kita ni kena berhubung dengan Allah seperti mana kapal terbang berhubung dengan menara kawalan. Kalau kita tak berhubung, kita akan terbabas. Kita akan terhempas. Apa dia solat? Dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, wa aqimus shalah li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatimu. Ya? Kita kena ingat Allah, kita dengan zikrullah ni macam air pada ikan. Tanpa air, ikan akan mati. Tanpa zikir, hati akan mati. Bila hati kita mati, walaupun hardware kita, walaupun jasad kita sihat nampak, tetapi software kita dah lemah. Bila kaya tak syukur, kufur. Bila miskin, putus asa, menderita. Bila sihat, buat maksiat. Bila sakit, mengeluh. Apa saja tak kena. Tetapi bila hati kita berhubung dengan Allah, all is well. Dapat musibah, sabar, pahala. Dapat nikmat, syukur, pahala.
dapat pemberian Allah banyak ini dan sebagainya, qanaah, berpada-pada. Subhanallah, inilah kata Rasulullah, kaya sebenarnya ialah kaya hati. Kaya hati apabila ada Allah yang maha besar di dalam hati kita, segalanya jadi kecil. Tapi kalau Allah tidak besar di hati kita, masalah akan menjadi besar. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj, kita dapat solat. Sebelum tu tak ada solat. Allah bagi solat, manusia berhubung dengan Allah bila-bila masa saja. Nak jumpa ustaz, kena buat appointment. Nak jumpa kaunselor, kena buat temu janji, betul? Jumpa Allah? Bila-bila? Ada masalah? Allahu Akbar. Mengadu pada Allah.